Hello, good boys and good girls. Kembali lagi dengan gua Idoy di acara Gudang Caca Bro. Nene, jadi kali ini kita punya menu khusus anak kos yang lagi kekurangan uang. Jadi banget bro. Ekonomi. Yoi. Gak ada corona bro? Enggak sih, tiap tahun dia begitu. Siklus bulanan. Jangan nyalahin corona. Pertama kita punya apa tuh bro? Mirbus. Harga berapa bro? 1.500 ke 2.000. 2.500 bro. 2.500. Ini doang, pakai air. Guys, kita punya kompor baru. Main dulu bro. Masak selama 3 hari. Tek tok. Tuangkan bumbu sesuai takaran. Kan udah ditakar sama bro, ya, dari pabriknya bro. Sesuai takaran. Tuang kak. Maaf, dia kurang profesional. Bodoh amat. Gitu doang. Masa makan itu doang sih? Kan menurut anak kos. Kayak capek, gue gak bisa kontak. Cuma nonton orang lain dong. Iya deh. Coba kita tambah sesuatu yang masih sesuai dengan tema anak kos. Ngopi, suka ngopi? Enggak bro. Iya. Gak punya duit bro, buat beli kopinya bro. Kopi saset, seribuan paling gede. Sekarang mah, kopi yang lalu. Gua punya ini. Apa tuh? Cucino dengan soto granul numero uno. Jadi kalau lapar tapi pengen ngopi, ini caranya. Itu gimana rasanya bro? Tidak tahu. Itu kocok-kocok dulu bro. Ah, satuin. Yeah. Bayangkan sih kental begini. Cobain tuh bro, masa lama banget sih cuman gitu doang. Mau gua ganti apa nih hostnya? Ini kental banget, Bray. Lu ngapain aja ya bro? Wow. Jadi apa tuh rasanya tuh? Ini nggak ada kalau kata-katanya itu nggak ada. Belum ada di kamus KBBI. Kamus besar bahasa? Indonesia. Baru ya bro? Berani nggak? Semoga tidak mengecewakan bro. Siapa tahu jackpot lagi. Gimana rasanya bro? Aneh! Pertesnya pahit. Pahit dari mana ini? Kok jadi pahit sih bro? Tahu muncul dari mana. Siapa tahu? Salah, coba lagi bro. Coba lagi bro. Apa bro? Kok lu gitu sih bro? Gila sih yang salah, gila super salah. Jadi tidak ada komen ya bro? Kalau lu punya duit mah salah. Ya, sesuai dengan slogan kita. Sanguin bro. Di sini bro. Piringnya mana? Enggak usah dipiringin bro, orang Indonesia aja bro. Orang semua juga sama bro. Benarkah? Iya. Coba komen di bawah siapa yang makan nasi pakai mie. Tahu. Sanguin bro. Gimana bro? Rasanya bro? Masih pahit.
Eh, pahit-pahit mulu. Nih. Nih lo. Nih lo. Daripada lu bilang pahit-pahit terus, gua kasih yang manis sama asam. Aduh, lengkap sudah penderitaan gua. Nah, seru, guys. Topping aja bro, topping. Manis gitu ya. Salah bro, mestinya kulitnya jeruknya dibuang. Bunuh aja gua. Dikasihnya pilihan semua. Hari ini bener hari ini. Cemuin bro. Cemuin bro. Seperti biasa sisa bulan kemarin. Apapun makananmu, toppingnya pun cabai. Salah. Belum. Cepet aja hari ini kita tulis belum. Gatot. Gatot ya. Ya, gitu dong. Jai. Combo triple kill. Bro, gua punya ini ya, punya apa, punya tangan-tangan buat lu. Apa? 5 menit habis tuh. Menit, persiapkan cakra dulu. Oke okay. Ntar gua kasih hadiah. Apa? Mau apa bro? Gua tinggal minta ke berdua bro. 3, 2, 1. Ayo bro, domain lagi bro. Masa gak habis nih bro, aduh. Gak suara bro. Gua jujur bro, ini baru kali ini gua liat Idoy sampai mau beneran ini mah yong. Bro, coba itu dong, jeruknya dong sama kuah apa? Sama kuah nih. Tanya apa? Tunggu aja. Iya. Wah. Udah. Belum pasti ya bro. Kesimpulan bro, episode ini. Aduh, jangan dicoba ini mah. Siapa juga mau nyoba bro, lo aja sendiri coba. Kali itu aja, jangan lupa subscribe dan like dan komen. Iya dong, biar kita makin semangat dong, bikin apa, beli matanya ya. Ada banyak acara sekarang. Kalau mau tobat ada. Gudang dakwah bro. Gudang dakwah. Kalau mau belajar bahasa Sunda ada gudang cerita. Ya. Mau belajar gila sini gudang jajan. Itu aja. Sampai jumpa minggu depan masih di acara gudang jajan bro. Amin bro. Amin bro.